Jorok emang kamu. Tapi pasti pengantinnya juga senang karena pengisi acaranya menghargai acara. Iya, karena itu perjalanannya juga gak gampang ke sana. Dari mana ke mana sih memang? Iya, itu dari desa itu naik bis, pergi lagi, nyebrang, naik perahu kecil gitu. Jadi naik lagi, naik mobil lagi, jalannya ya Allah, sempit jauh banget sekali. Itu kalau gak hati-hati jatuh. Bisa jatuh. Iya. Itu harus hati-hati sekali. Jadi dan kalau sepanjang perjalanan kamu sudah pakai gaun itu. Iya. Beneran? Iya. Beneran loh. Kira, wow. Kenapa gak dibawa dulu, dibungkus dulu atau gimana? Iya, mau dibawa. Cuman ini karena itu apa, pengantinnya udah tak ketakut. Waktunya. Iya, waktunya. Pengantinnya takut. Ih, jangan bohong. Nanti kamu gak datang. Katanya gitu. Juana, naik kendaraan pribadi atau umum? Dijemput. Dijemput? Iya, dijemput. Itu kalau kayak gitu-gitu seharusnya direkam itu momen-momen penting. Iya, itu. Cuman aku gak punya HP. Iya. Iya, udah. Kalau di wedding itu kan biasanya nyanyi tidak sendiri kan? Iya. Suka ada pasangannya. Iya. Gitu. Iya. Ja, lu kan wedding singer juga. Oke. Siapin tempat pelaminannya ya. Tenang. Sini Mang. Ayo, oke, siap. Mari masuk, ayo. Coba, oh. Ayo. Tiba-tiba. Okay. Ini seadanya ya. Seadanya. Wah, bagus. Iya. Ya inilah yang bisa saya lakukan. Oh ya, tolong dibantu ya. Iya. Pengantennya Rara sama Jirayut. Yang pengantin perempuannya siapa? Apa? Yang perempuan kalo siapa? Begitu. Apa-apa? Yang perempuan Rara siapa? Dong. Lihat aja yang belas wanita tebel siapa? Iya benar. Tapi kali. Oke, coba ya pengantinnya kalian berdua. Udah. Oke. Ayo duduk pengantin. Reza. Sebenarnya di situ. Oh di sini nyanyinya. Sebelum nyanyi. Eh, lo MC. Ini pengantin masing-masing cuman punya bapak, emaknya udah gak ada. Ya udah. Gue jadi siapa? Jadi bapaknya Jirayu. Orang gue tukang make up pengantin. Harus jadi bapaknya. Selamat datang sebenarnya. Ngapain gitu MC-nya apa? Iya kan gitu. Biasanya gitu MC. Pak MC, Pak MC. Ya? Sebentar. Kenapa? Yang gagah jangan bikin malu bapak. Oh iya. Ayo. Ini bini lo. Dikawin paksa. Ayo. Dan untuk para tamu hadirin yang sudah mengirim undangan, silakan untuk menikmati hidangan, Dan kita hallnya nggak usah dibikin-bikin. Agilang, ya? Kan aku nggak jadi pengantinnya, aku jadi ibunya nggak apa-apa deh. Boleh. Jadi istri saya. Kawin, kawinan. Jadi tukang catering.